padahal tengah hamil muda, Ria Ricis justru kesal hingga pukul perutnya sendiri. Bahagia tengah menyelimuti hati artis Ria Ricis. Pasalnya, istri Teuku Ryan baru saja berbagi kabar baik mengenai kehamilannya. Diketahui usia kandungan Ria Ricis kini memasuki 20 minggu. Tak pelak jika keduanya kini mengaku bahagia dan langsung mengucap rasa syukur. Nah, berkaitan dengan kabar ini, Ria Ricis mengaku mengalami perubahan emosi. Bahkan, dirinya sering mual hingga merasa kesakitan tengah malam. Hal ini diungkap langsung oleh Ria Ricis dalam kanal YouTube Oki Setiana Dewi pada Rabu 23 Maret 2022. Awal-awal aku kan kaget, aku nangis banget karena kaget sakitnya, soalnya tengah malam aja kebangun, ucap Ria Ricis. Kondisi tersebut pun membuat Ricis kesal dan marah pada dirinya sendiri hingga sempat memukul perutnya. Aku marah sama diri sendiri, terus aku pukul perut aku karena bete. Kenapa sih harus sakit? Ujarnya. Namun, setelah usia kandungannya memasuki 3 bulan, Ricis mulai menerima kondisi tubuhnya yang berubah. Bukan tanpa alasan, ini karena keberadaan calon bayi yang kini ada di dalam rahimnya. Ya, Ricis mengaku dia mulai bisa menerima semua gejala yang dirasakan dan meminta maaf pada calon anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.